Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Hari ini kita akan membuat sebuah antena paling sederhana ya, dan paling tidak pakai modal. Tapi ya modalnya kita harus punya kabel antena ya. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Kita perlu kabelnya saja. Ya kita beli kabel satu gulung ya. Kalau sudah punya kabel ya nggak usah beli kabel lagi. Kemudian siapkan mistar ya. Siapkan mistar karena kita akan membutuhkan panjang sekitar 52 cm ya. Namun sebelum kita mengukur, kita akan mengupas kabelnya ya. Kita akan kupas kabelnya sampai ke email tengahnya itu kelihatan ya. Oke, kita kupas seperti ini hingga email tengahnya itu kelihatan. Oke, seperti ini ya, hingga email tengahnya itu kelihatan. Lalu kita ukur 52 cm ya. Oke, 52. 52, 52. 52. Segini ya, teman-teman. Lalu kita kupas ya. Kupasnya itu jangan nyampe email tengah, email serabutnya itu luka ya. Oke, seperti ini. Jangan sampai luka atau jangan sampai putus ya teman-teman. Oke, coba perhatikan. Setelah terkelupas seperti ini ya teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, kita cuman menyambungnya seperti ini. Nah, untuk menyambungnya kita perlu agak kupas sedikit. Nah, seperti ini. Dan kita ambil serabutnya. Oke. Serabutnya kita agak tempelkan ya. Nah, kita tempelkan dulu. Sembari kita kupas. Jangan sampai putus ya teman-teman. Perhatikan jangan sampai putus yang email tengahnya. Oke. Nah, setelah itu kita sambung seperti ini. Nah ini. Oke, seperti ini. Lalu kita bengkokkan ya. Nah, kita sambung saja seperti ini. Aduh, gak lumayan susah bengkokinnya. Oke, sudah. Dan jadilah antenanya seperti ini, lingkaran seperti ini. Dan ini akan saya kasih paralon ya, untuk menguji cobanya. Nanti kita lihat hasil gambarnya seperti apa. Mudah-mudahan di daerah saya ini masih bisa kejangkau menggunakan antena gawir buatan sendiri seperti ini. Oke, tak pasang di paralon terlebih dahulu. Oke, teman-teman sekalian, itu dia sudah tak garani ya. Tak garani paralon dan masih di dalam ruangan. Tidak tak taruh di luar ruangan ya, ini posisinya. Anda bisa lihat sendiri itu di atas. Dan belum tak colokin. TV-nya belum ada siaran sama sekali. Tuh. Nah. Ini tingginya kurang lebih sekitar 3 meteran ya. 3 meter di dalam ruangan. Jadi kalau untuk gambar pasti nggak begitu jernih. Karena di tempat saya juga jual antena parabola mini atau orang sebut biasanya Netmedia. Berarti memang sinyalnya susah. Namun apakah bisa menggunakan antena gawir seperti itu? Oke, kita akan mulai menancapkan antenanya. Kita akan tancapkan. Oke. Sudah ada gambarnya. Ya, walaupun nggak sejelas menggunakan antena yang menggunakan booster pabrikan, namun ya lumayanlah bisa dilihat ya, atau bisa ditonton. Ini benar-benar menggunakan antena yang kita bikin tadi ya. Bukan penipuan ya, atau bukan hoax. Anda bisa buktikan sendiri, bisa buat sendiri di rumah kalau memang lagi posisinya kepepet. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman.
Mudah bukan membuat antena paling sederhana yang Anda bisa buat sendiri di rumah? Mungkin hanya itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan wassalam. Bye-bye.